Bawang Ngeri Episode 38 Rumah di Seberang Tanah Kubur Turun ke Kegelapan Bab 1 Bisikan Tanah Kubur Perpindahan ke rumah baru itu terasa seperti permulaan yang baru, namun sesuatu tentang tempat itu memberikan rasa sejuk yang tidak dapat dijelaskan di tulang belakang mereka. Ia adalah sebuah rumah yang sama seperti rumah lain di deretan 14, tetapi lokasinya, sejejak batu dari tanah perkuburan menjadikannya berbeza. Tanah perkuburan itu bukan sekadar sebidang tanah, ia adalah kuno, dipenuhi dengan batu nisan yang dipakai oleh zaman, inskripsi mereka hampir tidak boleh dibaca. Pokok-pokok ketapang yang menjulang tinggi berjajar di sekelilingnya, dahan-dahannya yang berpintal-pintal bagaikan jari-jari yang berkerut mencakar langit. Rumah itu telah berdiri kosong selama bertahun-tahun, tingkapnya seperti mata kosongnya merenung ke arah kubur. Habar angin berkisar tentang mengapa ia telah ditinggalkan, bisikan kejadian aneh yang menghalau penghuni sebelumnya. Tetapi itu hanya cerita, orang kampung yang baik hati memberitahu untuk menjaga kanak-kanak dalam barisan. Atau begitulah yang mereka pikirkan. Dari malam pertama, rumah itu seolah-olah bernafas dengan kehidupannya sendiri. Udara di dalamnya berat, tebal dengan rasa firasat. Bayang-bayang membentang lebih lama daripada yang sepatutnya, menjalar ke sudut-sudut di mana cahaya tidak cukup sampai. Malah bunyi yang paling biasa kedengaran di papan lantai, rintihan angin mengambil nada yang tidak menyenangkan. Apabila keluarga menetap, malam-malam menjadi lebih tidak menentu. Tanah perkuburan yang mereka boleh lihat dengan jelas dari anjung depan mereka, kelihatan berdenyut dengan tenaga aneh selepas gelap. Bayang-bayang yang dilemparkan oleh pokok-pokok itu semakin gelap, hampir padat seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Lampu-lampu jalan yang membarisi laluan melalui tanah perkuburan itu berkelip-kelip, Cahayanya malap sehingga seluruh kawasan itu ditelan kegelapan, dan kemudian bisikan itu bermula. Pada lewat malam, ketika dunia di luar sunyi, mereka dapat mendengarnya, bisikan lembut, seperti perbualan yang dibawa angin. Pada mulanya, mereka menyangka hanya angin yang berhembus dedaunan, tetapi suaranya menjadi lebih jelas. Mereka tidak dapat memahami kata-kata itu, tetapi nadanya tidak dapat disangkal, rendah, berkeras, seolah-olah sesuatu atau seseorang coba menarik perhatian mereka. Bisikan itu seolah-olah meresap melalui dinding, melingkari mereka ketika mereka berbaring di atas katil, paduan suara hantu yang menghalang mereka daripada tidur. Bab 2, Melodi yang menghantui. Ia adalah malam ketiga. Apabila bisikan itu bertukar menjadi sesuatu yang lebih ketara, keluarga itu telah pergi ke katil. Coba mengabaikan perasaan tidak menentu yang telah menjadi kehadiran berterusan di dalam rumah. Ibu adalah orang pertama yang mendengarnya. Seruan lembut dan merdu datang dari suatu tempat jauh di dalam rumah. Dia duduk di atas katil, berusaha untuk mendengar. Senandung itu menjadi lebih kuat, lebih jelas. Dan dia mengenalinya sebagai lagu pengantar tidur, lagu lama yang terlupakan yang tidak pernah dia dengar sejak dia masih kecil. Itu adalah lagu yang ibunya pernah nyanyikan, lagu yang tidak pernah diucapkan selama bertahun-tahun, tetapi ada sesuatu yang tidak kena dengannya. Nota sumbangnya membuatkan tulang belakangnya menggigil. Melodi itu melayang di dalam rumah, semakin kuat sehingga memenuhi setiap sudut. Ia cantik dan menghantui. Tetapi ia membawa arus bawah sesuatu yang gelap, sesuatu yang salah. Dia bangun dari katil, jantungnya berdegup kencang, dan mengikuti bunyi itu di lorong. Semasa dia berjalan, udara menjadi lebih sejuk. Setiap langkah membawanya lebih dalam ke dalam kesejukan yang membeku. Dia sampai ke ruang tamu, di mana bunyi itu kelihatannya datang. Bilik itu bermandikan cahaya pucat luar tabi. Sumber yang dia tidak dapat mengenal pasti. Bayang-bayang di dinding kelihatan bergerak sendiri, berpusing dan berpusing mengikut masa dengan muzik. Dan kemudian dia melihatnya. Di sudut bilik, di mana bayang-bayang paling gelap, berdiri satu figura. Ia hampir tidak lebih daripada siluet, tetapi kehadirannya tidak dapat dinafikan. Sosok itu tinggi dan kurus, badannya diselubungi kegelapan. Ketika lagu pengantar tidur dimainkan, Figura itu mula bergoyang, seolah-olah menari mengikut alunan yang menghantui si ibu. Terkaku, nafasnya tersekat-sekat di kerongkong, kepala figura itu menoleh perlahan-lahan, wajahnya masih dikaburi bayang-bayang, tetapi dia dapat merasakan matanya memandangnya. Lulabi semakin kuat, semakin mendesak, seolah-olah mendesaknya untuk melangkah lebih dekat. Dia ingin berlari. Untuk membangunkan keluarganya dan melarikan diri dari rumah, tetapi kakinya tidak dapat bergerak. Dia berakar ke tempat, terperangkap oleh melodi yang menakutkan. Sosok itu mengorak langkah ke hadapan, pergerakannya perlahan dan sengaja. Bayang-bayang kelihatan riak di sekelilingnya, sulur gelap yang menjangkau ke arahnya. Suhu di dalam bilik itu semakin turun, nafasnya keluar dalam sedutan udara yang kelihatan. Sosok itu hampir berada di atasnya sekarang, dan dia akhirnya dapat melihat wajahnya atau apa yang tersisa daripadanya. Itu adalah wajah seorang lelaki tua, tetapi ia diputar-belitkan, diputar-belit dalam ejekan kehidupan yang mengerikan. Matanya kosong, mulutnya lubang ternganga, dari mana bunyi pengantar tidur kelihatan terpancar. Pemandangan itu sangat mengerikan, sehingga dia ingin menjerit, tetapi tiada bunyi yang keluar. Sosok itu mengangkat tangan, mencapainya, dan dia tahu bahwa jika ia menyentuhnya, dia tidak akan pernah melarikan diri. Pada ketika itu, lagu pengantar tidur berhenti. Sosok itu terkaku, tangannya beberapa inci dari mukanya, dan bilik itu menjadi sunyi, bayang-bayang surut, dan cahaya pucat menjadi malap sehingga ia hilang sepenuhnya. Sosok itu hilang secara tiba-tiba, seperti yang muncul. Meninggalkannya berdiri sendirian dalam gelap. Dia tersadung kembali ke katil. Badannya menggigil tidak dapat dikawal. Dia tidak tidur malam itu. Pikirannya mengulangi pertemuan ngeri itu berulang kali. Dia tidak memberitahu keluarganya tentang apa yang dia lihat, tetapi ketakutan di matanya tidak mungkin disembunyikan. Bab 3. Pelawat tengah malam. Malam menjadi lebih gelap, setiap satu lebih menindas daripada yang lalu. Bisikan itu kembali, lebih gigih sekarang, dan bersama mereka datang rasa takut yang menggantung di atas rumah seperti awan gelap. Keluarga merasakannya secara berterusan, berat menekan dada mereka, menyebabkan sukar untuk bernafas. Si ayah yang bertekad untuk melindungi keluarganya mula berjaga hingga larut malam, berjaga-jaga. Dia duduk di tepi tingkap, matanya tertancap pada tanah perkuburan di luar memerhatikan sebarang tanda pergerakan. Tetapi bayang-bayang itu tebal, tidak dapat ditembusi, dan tidak kira betapa kerasnya dia merenung, dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang memerhatikannya kembali. Pada salah satu malam inilah ketukan bermula. Pada mulanya, ia hanya satu ketukan, ketukan tajam di pintu depan yang bergema di seluruh rumah. Si ayah melompat berdiri, jantungnya berdegup kencang. Dia mendengar, tetapi ketukan tidak datang lagi. Dia coba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah angin, tetapi rasa gelisah di dalam hatinya memberitahunya sebaliknya. Malam berikutnya, ketukan itu kembali, lebih kuat dan lebih mendesak. Kali ini, ia datang dari pintu belakang, tiga ketukan tajam yang bergema di seluruh rumah. Bapak mengambil lampu suluh dan berhati-hati menghampiri pintu. Dia membukanya, Memancarkan cahaya ke dalam kegelapan, tetapi tiada apa-apa di sana, hanya malam yang kosong dan bisikan angin. Ketika dia berpaling untuk menutup pintu, dia mendengarnya. Bunyi mengesot yang samar-samar datang dari sisi rumah. Dia menghayunkan lampu suluh ke sekeliling. Pancaran itu menembusi kegelapan, tetapi tetap tiada apa-apa. Nafasnya tercungap-cungap, kulitnya bercucuran ketakutan. Dia menutup pintu dengan kuat. Menguncinya dengan kuat, tetapi ketukan itu berterusan, bergerak dari pintu ke pintu, tingkap ke tingkap, seolah-olah ada sesuatu yang mengelilingi rumah, mencari jalan masuk. Ketukan itu membuatkan dia terjaga sepanjang malam tanpa henti mengejarnya. Dia tahu ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang tidak akan berhenti sehingga ia mendapat apa yang diingininya. Ketika fajar menyingsing, dia keletihan, sarafnya bergelora. Tetapi ketukan itu akhirnya berhenti, meninggalkan kesunyian yang berat dan menyesakan. Bab 4. Keganasan Gaib Hari bertukar menjadi minggu, dan malam menjadi mimpi ngeri. Keluarga itu hampir tidak dapat tidur, terlalu takut dengan apa yang mungkin berlaku apabila matahari terbenam. Bisikan itu semakin kuat, lebih mendesak, dan ketukan tidak pernah berhenti, mengikuti mereka dari bilik ke bilik Pengejaran tanpa henti yang membuatkan mereka terpinga-pinga, tetapi bukan hanya bunyi yang menghantui mereka. Ia adalah perasaan, rasa yang luar biasa untuk diperhatikan, sesuatu yang mengintai di luar pandangan, menunggu masa yang sesuai untuk menyerang. Udara di dalam rumah menjadi tebal, diselubungi dengan tenaga yang berdengung di bawah permukaan, seperti ribut yang menunggu untuk pecah. Kanak-kanak mula berubah. Pribadi mereka yang dahulunya cerah dan suka bermain malap digantikan dengan sikap yang tenang dan merajuk. Mereka bercakap sedikit, mata mereka kosong, seolah-olah mereka memikul beban yang terlalu berat untuk bahu muda mereka. Mereka sering mengadu tentang mimpi ngeri, penglihatan menakutkan tentang figura gelap yang berdiri di kaki katil mereka, tangan yang menjangkau dari bayang-bayang untuk menarik mereka ke dalam kegelapan. Pada suatu malam. Semasa bapaknya duduk di tepi tingkap, berjaga-jaga setiap malam, dia ternampak sesuatu yang membuatkan darahnya mengalir sejuk. Baru selepas tengah malam, jam di mana rumah itu seolah-olah menahan nafas, menunggu. Dia merenung tanah perkuburan, matanya separuh terpejam karena keletihan, apabila dia melihat pergerakan di antara batu nisan. Pada mulanya, dia menyangka itu hanya angin, tetapi kemudian dia melihatnya suatu susuk tubuh, Tinggi dan kurus, muncul dari bayang-bayang pokok. Ia bergerak perlahan-lahan dengan sengaja, seolah-olah ia mempunyai sepanjang masa di dunia. Jantung si ayah berdegup kencang di dadanya, melihat sosok itu melayang ke arah rumah. Bentuknya semakin jelas dengan setiap langkah. Ia adalah sosok yang sama yang pernah dilihat istrinya, lelaki tua dengan mata kosong dan wajah yang mencuka. Tetapi kali ini, ia bukan sekadar penampakan. Susuk tubuh itu kukuh. Kakinya mencebik di laluan kerikil ketika menghampiri rumah. Si ayah ingin bergerak, berlari dan melindungi keluarganya, tetapi dia beku di tempatnya, tubuhnya enggan mematuhi perintahnya. Sosok itu berhenti tepat di luar tingkap, paras mukanya dengan ayah. Ia merenungnya melalui kaca, rongga matanya yang kosong membosankan jiwanya. Si ayah dapat merasakan hembusan nafasnya yang dingin pada kulitnya, kesejukan yang meresap ke dalam tulangnya. Sosok itu mengangkat tangan, menekannya ke tingkap, dan kaca itu membeku dengan kesejukan yang luar biasa. Bapak mengalihkan pandangannya, mematahkan mantra yang telah menahannya. Dia tersandung ke belakang, jantungnya berdegup kencang, dan apabila dia menoleh ke belakang, figura itu hilang. Frost di tingkap cair, meninggalkan satu tapak tangan pada kaca. Bab 5, Keturunan Terakhir keluarga itu tahu mereka tidak boleh tinggal lebih lama lagi. Rumah itu bukan lagi rumah, ia adalah penjara, tempat keganasan yang menyebabkan mereka terperangkap. Tetapi pergi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kekuatan yang menghantui mereka tidak akan membiarkan mereka pergi dengan begitu mudah. Pada malam terakhir mereka di rumah, bisikan itu mencapai tahap demam, memenuhi setiap bilik dengan paduan suara mereka yang menjengkelkan. Dinding kelihatan tertutup, udara tebal dengan rasa azab yang akan datang. Ketukan itu kembali lebih kuat dan lebih kecoh, seolah-olah apa saja yang ada di luar semakin terdesak. Ibu mengumpulkan anak-anak, jantungnya berdebar di dada. Mereka akan pergi untuk lari sejauh mungkin dari tempat terkutuk ini. Tetapi apabila mereka sampai ke pintu hadapan, pintu itu terhempas ke muka mereka. Kuncinya terkunci pada tempatnya. Bisikan itu semakin kuat, memenuhi telinga mereka dengan hirup pikuk suara. Semuanya bercakap serentak, kata-kata mereka tidak dapat difahami tetapi dipenuhi dengan niat jahat. Ayahnya meraih kerusi, cuba memecahkan tingkap, tetapi kaca itu tidak akan pecah. Seolah-olah rumah itu sendiri masih hidup, bertekad untuk memastikan mereka terperangkap di dalam. Bayang-bayang di dinding mula bergerak. Berpusing dan berpusing membentuk bentuk yang hampir seperti manusia, dan kemudian mereka muncul. Sosok-sosok itu, tiga daripadanya, muncul dari bayang-bayang. Bentuk mereka beralih dan berkelip-kelip seperti nyalaan lilin. Mereka adalah roh-roh tanah perkuburan, orang-orang yang telah terganggu oleh kehadiran keluarga, ditarik ke rumah oleh beberapa kuasa kuno, jahat, wajah mereka dipintal, mata mereka kosong dan mereka bergerak dengan rahmat yang luar biasa, terapung di atas tanah ketika mereka menghampiri. Si ibu menjerit, memeluk anak-anaknya ke dadanya, tetapi figura itu terus maju. Ayah berdiri di hadapan mereka, badannya menggigil ketakutan, tetapi dia tahu tiada apa yang boleh dia lakukan untuk melindungi keluarganya. Angka-angka itu menghulurkan tangan, tangan mereka seperti cakar, dan udara menjadi lebih sejuk. Bilik itu dipenuhi dengan bunyi nafas serak mereka. Lampu berkelip-kelip, bayang-bayang menari-nari, dan bisikan-bisikan menjadi sangat kuat sehingga menenggelamkan semua bunyi lain. Tokoh-tokoh itu menutup mata kosong mereka, terkunci pada keluarga, dan bilik itu tenggelam dalam kegelapan. Pada waktu pagi, rumah itu senyap dan kosong, pintu tidak berkunci, tingkapnya utuh, tetapi keluarga itu telah tiada. Hilang tanpa jejak, satu-satunya tanda bahwa mereka pernah ke sana ialah bunyi ketukan yang samar-samar yang masih boleh didengari. Jika Anda mendengar dengan teliti, peringatan menghantui tentang keganasan yang telah melanda mereka. Penduduk kampung bercakap tentang rumah itu dalam nada yang senyap, memberi amaran kepada orang lain supaya menjauhkan diri, tetapi tiada siapa yang berani masuk. Tanah perkuburan itu kekal, seorang pengawal yang gelap dan sunyi mengawasi rumah kosong itu ketika ia perlahan-lahan runtuh di bawah berat rahasianya dan pada waktu malam apabila angin menderu-deru melalui pokok-pokok ketapang dan bayang-bayang terbentang panjang melintasi laluan perkuburan bunyi ketukan masih kedengaran samar-samar tetapi berterusan seolah-olah rumah itu sendiri memanggil mengenang kengerian ia telah menyaksikan di tengah malam mudah untuk mempercayai bahwa roh itu tidak pernah benar-benar pergi, bahwa ia masih berlarutan, terperangkap di antara dunia yang hidup dan yang mati, selama-lamanya ditarik ke rumah yang menghadap tanah perkuburan. Tamat. Terima kasih kerana menonton podcast kami. Jika anda menikmati penerukaan hantu, makhluk mitos dan legenda bandar kami, sila kongsi dengan rakan anda. Jangan lupa subscribe untuk lebih banyak episode mendebarkan. Sehingga masa akan datang, pendengar yang dikasihi.